Daniel. Ya, yang pertama, ketika kita temukan korban di depan mata kita, di depan di rumah kita, kita sedang ngobrol dengan adik keluar, tiba-tiba dia mengalami nyeri dada, ya menjalar ke belakang, kemudian dia terjatuh ke belakang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah cek respon. Bagaimana Pak Kidung cek responnya? Ya, perhatikan. Tepuk saja baunya, Pak, ya, bu, tepuk saja, ya, nggak usah ditendang-tendang, ya. Kalau ternyata dia tidak merespon, karena kan orang ada juga yang tiba-tiba tidur, ada yang penyakitnya seperti itu ya, tiba-tiba tidur, dibangunkan bangun, nah, gitu kan, dia sedang tidur. Tapi ini pasien ini tidak berespon, maka segera ketika respon kita kasih Pak, tidak ada, maka apa yang harus dilakukan Pak Hidung, kita panggil bantuan, ya. Bantuan siapa? Siap ibu kita kah? Adik kita yang ada di rumah itu? Untuk apa sih bantuan itu? Kita perintahkan untuk memanggil atau menelpon ambulan atau rumah sakit yang terdekat. Jadi jangan sampai telat tuh, ya. Kita panggil bantuan setelah kita saudara kita datang atau adik kita datang, suami kita datang, suruh telepon untuk panggil ambulan, baru kita cek pernapasan dan nadi, ya. Tuh. Oke, cek pernapasannya di mana Pak Hidung? Oke. Caranya ngecek pernapasan, ya. Cek pernapasan. Ada udara tidak? Ada hembusan tidak di antara hidung, ya, dan pengembangan dada. Kalau kita napaskan kelihatan kita napasnya, ya. Kalau hidungnya besar, napasnya besar, gitu kan? Tapi enggak. Yang jelas kalau ada hembusan napas, kemudian ada pengembangan dada, ya, itu baru pasien masih ada bernapas. Itu tidak perlu kita lakukan. Atau cek nadi bagaimana? Cek nadi di mana Pak Hidung? Ya, cek nadinya itu namanya nadi karotis, nadi yang paling besar di antara tubuh kita. Leher, ini leher kita ya. Nah, kita boleh garis kanan atau ke kiri, dua jari, ya. Kemudian kita rasakan denyutan nadi kita. Satu aja. Ada tidak? Siapa yang tidak teraba denyutnya? Ayo. Ada yang teraba? Teraba semua? Atau ada yang tidak teraba? Ada-ada sudah coba? Ada enggak denyutannya? Ada. Yang enggak ada kacau. Tete-tetenya? Ya, ada semua ya. Oke. Kalau untuk korbannya ternyata kita temukan tidak ada nadi, tidak ada napas, maka segera langsung kita letakkan tangan kita di atas dada, ya. Di atas dadanya sebelah mana Pak Hidung? Oke. Kita letakkan tangan kita di pertengahan bawah sternum. Ya. Kalau untuk anak-anak, Pak, Bu, perhatikan enggak apa-apa kedua nipel atau puting susu, ya. Di antara sini kita boleh meletakkan tangan kita. Tapi kalau untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu atau untuk yang sudah lansia, kita pastikan pertengahan, ya. Pertengahannya berarti ada di sini, ya. Maka tangan kita letakkan di bagian bawah. Itu yang disebut dengan pertengahan bawah sternum, ya. Seperti itu. Ya, kalau ibu anak-anak boleh di antara kedua puting susu. Kalau untuk dewasa berapa Pak Hidung? Berapa tangan menggunakannya? Dua tangan, ya, menggunakan dua tangan. Lihat posisi Pak Hidung pada saat kita mau melakukan kompresi, sejajar bahu kita dengan tengah dada korban. 90 derajat ya, lurus. Oke, 90 derajat. Kecepatannya berapa Pak Hidung? 100 sampai 120 kali per menit, ya. Usahakan kedalamannya sampai 5 cm. Kenapa sampai 5 cm kedalaman untuk melakukan kompresi? Supaya jantung yang tadinya berhenti, kita pompa, yang darah yang tadinya tidak mengalir dari jantung keluar ke seluruh tubuh bisa mengalir kembali, ya. Jadi yang disebut kalau kita istilahnya high quality CPR atau kualitas tinggi dalam melakukan BHD, yang pertama adalah kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya harus sampai 5 senti untuk dewasa anak-anak. Untuk bayi hanya 4 senti. Ya, gitu. Oke, sekarang kita belajar dewasa dulu ya. Gunakan dua tangan. Yang pertama harus, karena ini korbannya bukan keluarga kita, maka kita cukup memberikan kompresi jantung luar saja. Tidak perlu memberikan napas buatan. Ya, kompresinya bagaimana Pak Hidung?
tangan-tangan yang paling dominan ya. Kalau kidal berarti kiri, kalau dominan kanan, tentakan tangan kanan. Di tengah-tengah dada, tumit, tumit tangan, tangan yang terdalam. Di tengah-tengah dada, dikunci dengan tangan kiri. Posisi kaki terbuka, tangan lurus 90 derajat. Pijat jantung selama 100 sampai 120 kali ya. Boleh kita istirahat 30 kali untuk mencegah kelelahan, karena pasti akan banyak energi yang akan kita gunakan ya. Cara pijat jantungnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 sampai 100 dan 120 kali. Pak, kalau istirahat bagaimana, enggak masalah? Pada saat kita mau istirahat ya, itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Jangan sampai kita meninggalkan lebih dari 10 detik, jantung sudah kembali lagi untuk tidak berdetak. Ya, kita mau istirahat boleh. Pada saat kita 30 kita berhenti menahan jantung. Enggak masalah ya. Yang penting tidak boleh lebih dari 30 detik. Sampai kompresi lagi. Sampai kapan itu? Diberikan pertolongan. Sampai tadi yang ditelepon oleh bapak kita, adik kita atau istri kita itu datang ambulan ya, seperti itu. Artinya keadaan apapun nanti pada saat punya mohon maaf punya sudah tidak bisa bertolong, minimal kita sudah puas karena kita sudah melakukan usaha, seperti itu ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar tentang BHD, tujuannya seperti itu. Bisa diulangi Pak Kirim dari awal ya, silakan perhatikan. Dari awal, kalau misalkan di rumah atau di luar ketemu orang yang tidak sadarkan diri, yang harus dilakukan pertama yaitu cek responnya. Bapak-bapak, kalau laki-laki, kalau perempuan, bu. Kalau tidak ada respon, baru kita minta tolong. Setelah minta tolong, amankan dulu pasiennya, amankan diri kita, amankan lingkungan. Setelah ketiga aman, baru kita cek napasnya. Tempelkan telinga di hidung korban atau di mulut korban sambil lihat pergerakan dinding dada. Kalau misalkan tidak ada hembusan nafas, tidak ada pergerakan dada, kita cek nadinya. Nadi pun tidak ada, baru kita lakukan namanya pijat jantung. Yang terpenting harus ada saksi ya, satu orang, jangan sampai nolong sendirian ya. Caranya, letakkan tangan kanan di tengah-tengah dada, kunci dengan tangan kiri, pijat jantung selama 100 sampai 120 kali. 1 2 3 4 5. Posisi tangan lurus, tumpuan tenaga di pundak ya. Tangan jangan sampai menekuk seperti ini. Posisi kaki terbuka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 120 kali selesai, baru kita cek nadi lagi. Cek nadinya, kalau misalkan nadi masih tidak ada, ulangi lagi 120 kali. Terus seperti itu sampai datang bantuan atau ambulan datang, terus kita kelelahan dan pasien sadar atau meninggal. Mau nyoba? Saya ya. Kalau tadi sudah kita peragakan, yuk sekarang kita coba satu-satu. Saya pengennya kalau kita penjelasan aja kan tanpa skill, kayak contoh memasak ya di TV ya, ada